Kami turun padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai, bersifat semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak sangkal. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 eh? Seronok ah. Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal saya. We trust to help me level up. Cheer up, Allah Azzam, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach, we sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di lanjutnya. Hello, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton sekalian, ibu bapa dan juga pelajar-pelajar yang sedang menonton Bulletin Viral Pendidikan Lahazun Education pada hari ini, hari Rabu. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton sekalian, pelajar-pelajar sekalian, macam mana hari ini, sihat ke? Okay, saya harap semua pelajar berada dalam keadaan kesihatan yang bagus, termasuk ibu bapa, guru-guru dan semua penonton-penonton sekalian. Alright. So, basically, anda bersama saya, Sir Asni, dalam Bulletin Viral Pendidikan di Lahazun Education pada minggu ini. Alright, dalam Bulletin Viral kita akan tunjukkan ataupun kongsikan kepada penonton-penonton sekalian tentang apakah perkara yang sedang berlaku di dalam Malaysia dari sudut pendidikan yang perlu kita ambil tahu dan kita perlu ambil iktibar lah. Mungkin tak semua orang hadapi situasi-situasi yang kita keluarkan ataupun kita isukan. Tetapi semua orang boleh ambil precaution steps, okay, langkah berjaga-jaga supaya kita juga tidak cenderung ke arah yang sama ataupun perkara yang sama. Alright, so kepada yang sedang menonton sekarang, boleh tak saya nak tahu adakah suara saya ini okay ataupun tidak? Alright, boleh minta tolong komen dahulu sebelum kita mulakan isu apa yang saya nak bawakan hari ini berkaitan pada dua isu sebenarnya, berkaitan dengan pelajar dan juga guru. Alright, baik, kita akan tengok setakat mana kita boleh kongsikan. Alright. Sebentar saya nak semak dulu macam mana dengan suara saya. Adakah okey ataupun tak okey sebenarnya? Alright. Okey nampaknya. So, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita mulakan tentang isu apa yang saya akan bawakan pada hari ini. Alright, so isu semasa pada hari ini, tentang keratan akhbar yang saya ambil daripada Astro Awani sebentar sahaja tadi, which is 2 Disember, okay. Pada hari ini sebenarnya keratan akhbar ni baru keluar, saya sempat ambil tadi untuk saya jadikan isu juga pada hari ini, which is yang pertama dia kata kat sini 71 pelajar, 2 guru di SSP, which is sekolah di Cyberjaya, dikesan positif COVID-19, okay.
Menteri Kesihatan kita yang maklumkan, which is KJ lah. Dan juga hari ini juga dia kata 6 pelajar Madrasah Sultan Azlan Shah positif COVID-19. So, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya bawakan isu yang saya nak bawakan sebenarnya pada hari ini, saya nak maklumkan kepada pelajar-pelajar sekalian untuk berhati-hati. Okay, sebelum ini saya pernah kongsikan topik isu yang viral ini, which is kadar COVID-19 di sekolah. Saya pernah kongsikan dalam buletin viral sebelum-sebelum ini. Hari ini sekadar pembawaan, pembukaan sahaja. Sekejap lagi saya akan ada isu lain. Cuma saya nak nasihatkan pelajar-pelajar sekalian untuk jagalah SOP semasa di sekolah. Bukan apa, ini yang perkara yang saya takutkan sebelum ini dah berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah kongsikan dalam buletin viral saya sebelum ini, di mana jika bukanya sekolah, di sekolah akan jadi punca nanti. Kerana apa? Kerana pelajar-pelajar ni bukan jaga SOP sangat pun. Itu yang kita paling takut sekali, right? Mungkin waktu ada cikgu, mungkin mereka akan ikut dan sebagainya. Bila tak ada cikgu ataupun tak ada guru-guru yang pantau, mereka akan keluar darah-darah muda mereka. Alright, jadi saya menyeru pelajar-pelajar sekalian supaya berjaga-jaga dengan COVID-19 ni. Kita tak tahu umur masih lagi 17, 18, 16, 15 dan sebagainya. And then dah kena COVID, mungkin COVID boleh meragut nyawa. Itu yang kita paling takut pelajar-pelajar ya. So jagalah SOP kamu, hati-hati. Rasa ada simptom, tolong try ataupun buat test sendiri. Test ILEO sendiri, kit boleh beli kat kedai tu. Bawah RM10 dah harganya, government dah letak. Okay, so make sure kita check dulu kesihatan kita sebelum kita orang kata apa, pergi ke sekolah ataupun mingle dengan kawan. Nampak macam demam biasa tapi tolong check. Alright, and nak check tu tuan-tuan puan-puan ataupun pelajar-pelajar sekalian, ini dia antara SOP dikeluarkan oleh KKM sebenarnya yang diambil oleh Sarawak ni. Saya ambil balik untuk letak di sini. Okay, sebelum 1 jam kamu buat ujian ILEO, tidak ujian ILEO kamu mungkin tak tepat ya pelajar-pelajar. So sebelum kamu buat ujian ILEO, dah rasa demam nak pergi sekolah juga, try dulu buat dulu ujian ILEO. Okay, but 1 jam sebelum kamu ambil ujian ILEO tu, make sure kamu jangan makan, jangan minum. Supaya ILEO kamu tu bersih daripada makanan-makanan tersebut. Okay, tak ada benda asing asing yang ada dekat dalam mulut kamu. Okay, 1 jam. And then jangan merokok, jangan vape. Supaya kesan rokok tu tak masuk kat ILEO. Kalau kesan rokok tu dah ada, vape tu dah masuk dalam ILEO, tak guna kita buat ujian ILEO kan. Mungkin ujian tu tak berapa tepat sebab dia nak detect COVID-19 tu betul-betul. Tapi dekat ILEO kita ada macam-macam bahan lain. Jangan kunyah gula-gula getah. Kenapa gula-gula getah banyak gula? Okay, terlalu banyak gula dekat ILEO, macam mana ujian ILEO tu nak dibuat, betul tak? And then apa yang kamu perlu buat adalah tu, kumur dengan air kosong untuk keluarkan sisa makanan atau minuman. 1 jam sebelum ujian ILEO, make sure kumur dengan air kosong supaya kosong dalam mulut kamu ni, tak ada apa-apa. Okay, siapa belajar sains dia tahu apa yang kita makan tu semua bercampur dengan ILEO. Sebab ILEO tu adalah enzim, okay. Elakkan berus gigi berkumur dengan pencuci mulut atau air garam. Janganlah kumur mulut, jangan sampai gosok-gosok gigi apa semua. Sebab gosok gigi kita tahu ubat gigi tu ada benda yang boleh mematikan kuman dan sebagainya. Kita nak detect dia ada ke tak ada. Lepas dah detect ujian ILEO tu, gosoklah gigi. Kalau kata positif kan. Alright, tak, better kalau positif terus pergi kepada pusat-pusat kesihatan, tak kira hospital ke klinik ke, untuk tanya doktor betul-betul apa yang perlu dibuat. Kalau doktor kata perlu kuarantin di rumah, dia kuarantin di rumah lah. Okay, make sure bila dah kuarantin, dah tahu positif COVID-19, make sure jangan ke mana-mana supaya tak merebak kepada orang lain. Okay, tak adalah kita jadi pembawa kepada orang lain. Alright, so jom kita tengok apa konten hari ini untuk kita bawa. Okay, saya harap saya dah kongsikan ni. Pelajar-pelajar boleh alert, boleh take note. Ini takkan kita nak tergolong pada salah seorang 71 pelajar kan, dikesan COVID-19 ni. Hati-hati, 6 pelajar MRSM. Ini baru hari ni tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar sekalian, tonton-tonton sekalian. Cuba yang esok, lusa dan seterusnya. Ini baru 77 kes daripada sekolah, baru pagi. Belum tengah hari, belum petang lagi, belum malam. Jadi ingat, kita ni masih lagi di dalam fasa belum sepenuhnya selesai dengan COVID-19 ni. Jadi make sure jaga diri masing-masing, okay? So jom kita tengok konten pada hari ini yang saya nak bawakan, which is suara pendidikan. Pelajar tak patut merendahkan diri kepada bahaya untuk menyertai pembelajaran atas talian. Ya, saya setuju. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, isu kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pelajar-pelajar yang membahayakan diri semata-mata nak menyertai
pembelajaran atas talian. Sebab kita tahu ada sekolah dah buat fully offline face to face, which is good because dah ada fasa 4. Tapi masih ada lagi sekolah-sekolah di Malaysia yang masih lagi di fasa 3, yang mana separuh pelajar perlu ke sekolah, separuh online, tukar-tukar, ada sesi dan sebagainya. Alright, so saya nak keluarkan isu ni supaya tidak ada pelajar-pelajar ataupun kita ambil iktibar daripada kisah-kisah seperti ini. Okay, kita perlu suarakan solidariti kita bersama-sama dengan mereka. Okay, maksudnya kerajaan perlu buat sesuatu, agensi-agensi yang sepatutnya perlu buat sesuatu, NGO-NGO kan banyak, sepatutnya mereka alert ataupun ada orang yang inform kepada mereka tentang perkara-perkara seperti ini. Alright, so jom hari ni kita viralkan dia. Ada beberapa banyak kes semenjak COVID-19 berlaku sehingga sekarang ni yang mendedahkan, yang menceritakan tentang beberapa pelajar di Malaysia, tak ramai. Of course ini adalah minoriti, bukan majoriti. Tapi kita ceritakan, kita kongsikan supaya yang majoriti yang dapat sambungan internet, yang dapat kemudahan bagus ni bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kamu ada. Alright, kenapa? Cuba kamu tengok gambar kat depan, dia tulis apa. 3 pelajar jatuh 18 meter dari jambatan. Dah, kenapa jatuh dari jambatan kan? Ha, kejap lagi kita tengok apa isunya. Bawah, pelajar berkemah di hutan untuk menduduki peperiksaan. Nak ambil exam terpaksa berkemah hutan atau bukit sana nun. Okay, yang ketiga, pelajar kemalangan ketika cari capaian internet. Nak cari internet punya pasal accident guys. Yang ini saya boleh kongsikan sikit. Saya pun ada kisah lebih kurang yang sama waktu zaman saya belajar dulu. Okay, hampir accident disebabkan mencari internet. Sebab secara jujurnya saya pun dulu dah asalnya daripada kampung. Jadi saya faham apakah perasaan mereka ni. Dan saya bawakan topik hari ni untuk berkongsi kepada semua orang, especially yang dapat kemudahan yang bagus di bandar dan sebagainya, untuk bersyukur dengan apa yang kamu ada. Alright, so jom kita tengok kisah yang pertama tadi. Tengok, sebahagian pelajar masih tidak mempunyai capaian internet yang bagus di rumah. Ya, kes ini sangat-sangat besar. Kes ini sangat-sangat besar. Ini nama pelajar ni, Bevenoah Mosibin. Of course lah, ini mungkin orang Sabah ataupun Sarawak lah. Okay, mereka agak kurang capaian internet. Okay, so kisah pelajar ni, dia kata apa tu? Bagi setengah pelajar, ketika ada akses kepada wifi yang berkualiti, maksud mereka tercicir selama setahun dalam pembelajaran. Bukan setahun dah ya, COVID-19 dah ada 2020-2021, 2 tahun dah. Kalau tak ada capaian wifi, tak ada capaian internet, bermaksud kamu keciciran pelajaran selama 2 tahun. 2 tahun bermaksud pelajar tingkatan 5 tahun ini, pelajar waktu tingkatan 4 tak belajar, tingkatan 5 tak belajar, nak jawab SPM macam mana? Kalau fail nak salahkan siapa? Betul tak? Isu-isu itu akan bangkit. Isu-isu itu pasti akan bangkit setelah berlaku nanti. Seperti kisah inilah, waktu ni kita belum ceritakan lagi. Sebelum ni saya dah pernah kongsikan perkara ini mungkin akan berlaku. At the end, nampak perkara ini berlaku? Okay, perkara ini akan berlaku. Sebab kita tahu apa akan berlaku disebabkan oleh sesuatu peristiwa. Alright. Walaupun Kabinet Malaysia telah berjanji nak meningkatkan capaian internet di kawasan luar bandar, mengikut kes pelajar yang dihadapan ni, sebilangan pelajar masih perlu ambil inisiatif yang melampau untuk hadir ke kelas kerana akses internet di rumah yang lemah walaupun meletakkan dalam situasi yang bahaya. Okay, kat sini korang kena faham ya, tuan-tuan perempuan ataupun pelajar-pelajar sekalian yang sedang menonton. Ada orang, walaupun kerajaan dah kata nak letakkan internet, kerajaan dah letakkan internet dan sebagainya, tapi seperti yang kita tahu, internet yang lemah dikongsi dengan ramai orang menyebabkan kita tak selesa. Kamu sendiri pun tahu pelajar-pelajar, lagi-lagi yang duduk kat bandar, internet slow sikit tengah main Mobile Legend, internet slow sikit, lag, aduh rasa nak marah kan. Apa perasaan kawan-kawan kamu yang berada di pedalaman, kampung-kampung ni? Ya, apa perasaan mereka? Mereka nak belajar, nak dengar apa yang guru cakap, kemudian terputus talian internet ataupun dengar tak dengar cikgu tu kan annoying tu dengarnya. That's why mereka, sebab saya pasti akan ada pelajar-pelajar yang ekstrim akan cakap, habis kenapa diorang pergi juga naik atas hutan, duduklah atas rumah, lemah sikit je pun internet tu. Tak, ada orang dia akan rasa terganggu, dia nak yang terbaik. Macam kamu juga, kamu duduk di kawasan-kawasan yang sedap, of course lah kamu akan dapat yang terbaik. Kamu tak pernah rasa keadaan macam ni, siap sambil dengar cikgu cakap, boleh makan, tutup kamera makan kan. Sebab kadang-kadang saya pun terdengar bunyi. Okay, so kamu sangat selesa berbanding dengan kawan-kawan kamu yang lain tak dapat keselesaan yang sama. So hari ni saya keluarkan isu ni sebab saya nak menegakkan solidariti. Kita kena ambil tahu ada pelajar-pelajar yang macam ni nak menuntut ilmu.
Walaupun di zaman yang serba moden ini. Okay, sebab mungkin ada setengah kita tak percaya kisah-kisah ni masih ada. Okay, jom kita tengok beberapa contoh. Oh, untuk buat pengetahuan semua, saya ambil keratan-keratan ini daripada Instagram. Apa nama? Suara pendidikan ke? Solidariti pendidikan. Solidariti pendidikan. Ha. Okay, Instagram ni bagus sebab dia menunjukkan kisah-kisah. Oh, bukanlah dark side. Kita kata kisah-kisah yang ada tentang pendidikan di Malaysia. So, bila saya suka membacanya sebab at least saya tahu apa yang berlaku dalam situasi yang serba moden ini. Alright, so ini kes yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Pelajar bina kemah atas bukit demi jawab peperiksaan online. Dekat bahagian bawah tu dia kata apa ni. Setiap kali ingin belajar, anaknya perlu daki bukit serta bawa komputer, bawa wifi, bawa nota, bawa tripod, selai ubat nyamuk dan juga kipas. Ha, nak mudahkan urusan tu, nampak tu pelajar tu duduk dekat situ. Ha? Bapak dia teman. Ayah kasihankan saya kerana sebelum ini saya perlu ke bandar Tanah Merah yang terletak lebih 3 km dari rumah untuk belajar. Nak belajar guys, kena gerak 3 km daripada rumah. Dah macam pergi sekolah walaupun tak pergi sekolah. Jadi apa rintangan terhadap COVID kat situ? Masih terdedah dengan COVID. Tugas kita meletakkan SOP belajar di rumah untuk mengurangkan kadar COVID-19. Tapi sekiranya masih ada pelajar-pelajar yang sebegini, perlu gerak jauh dan sebagainya, tak mencapailah hasrat apa yang kerajaan nak. Jadi that's why kita kena ambil tahu. Jadi ayah naik ke bukit 2 hari sebelum exam untuk cari kawasan internet. Ayah tak nak saya gagal dalam exam. Dia berikhtiar masuk hutan untuk bina kemah dan sambungkan bekalan elektrik dari rumah untuk kegunaan saya di sini katanya. Sebab kadang-kadang kita tahu kan, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar sekalian, dekat internet jauh lebih, jauh kat internet pula, dekat dalam hutan jauh lebih kuat capaian internetnya kerana tak ramai orang gunakan internet tersebut. Okay, sebab ada kawasan-kawasan tertentu dapat signal dan kawasan tersebut ramai orang, kawasan tersebut akan jadi slow lah. Sama juga di bandar. Di bandar pun ada kawasan-kawasan yang slow kan. Kenapa? Sebab dekat situ capaian internetnya kurang, kemudian ramai orang pakai internet dekat kawasan tersebut dan menyebabkan internet tu jadi slow. So itu yang ayah dia cuba lakukan. Tengok betapa kuatnya seorang ayah untuk membantu anak perempuan yang score dalam exam. Okay, tahniah untuk pelajar ni dan ayah tersebut. Dan saya harap ada pihak-pihak NGO ataupun government yang nampak kisah ini, so dia boleh dibawakan. Alright, yang kedua kisah di bawah tu, pelajar kemalangan ketika cari capaian internet untuk PDPR. Ini pernah berlaku juga pada waktu seumur 17 ke 16 macam itulah. Ini berlaku kepada Siti Aisyah ni. Dia menunggang motosikal untuk ikut PDPR dalam talian di rumah bapa saudara sebelum terbabit nahas dengan sebuah kereta BMW. Pelajar parah termasuk patah peha kiri, cedera tulang rahang mulut sehingga terpaksa terima jahitan. Mulut hancur, kaki patah. Perempuan umur 17. Kan sayang tu. Semata-mata nak pergi rumah bapak saudaranya. Mungkin dia dah buka online tiba-tiba ataupun dia tak buka lagi kelas online ni. Dia baru nak pergi ke rumah bapak saudara dia sebab nak join kelas. Dia accident ketika nak mencari internet tersebut. Sebab capaian internet tak ada kat rumah. Siapa kata tak ada internet tak boleh menyebabkan kemalangan? Inilah antara-antaranya. Okay? Kadang-kadang orang kata tak ada internet bukan mati pun. Tak ada internet sekarang zaman dah lain. Tak ada internet boleh menyebabkan kematian sebenarnya. Sebab apa? Semua perkara perlu kat internet. Termasuklah belajar. Jika tak ada, orang sanggup untuk mencari. Mencari di mana? Di mana-mana sahaja yang ada. Sampai tahap keluar daripada rumah. Itu yang menyebabkan pelajar accident. So, berhati-hatilah. Kalau tak ada capaian, dia kenapa isu ni jadi besar? Kerana capaian internet ni satu isu besar. Kita tak boleh selesaikan dengan sendiri. Kalau kawasan rumah kita tak ada capaian internet, memang tak boleh buat apa. Ini memang yang boleh bantu kita hanyalah kerajaan dan juga NGO-NGO berkenaan sahaja yang sanggup membantu. Sebab kalau kawasan kita tu tak ada internet, kalau kita order nak buka internet sekalipun, kita mampu sekalipun nak buka internet, TM atau apa-apa sahaja yang menjaga internet, dia akan cakap kawasan kita tu tak ada tiang. Kita perlu bina satu tiang untuk kamu seorang. Jadi agak merugikan sebab ini berlaku pada saya. Ini berlaku pada saya dulu. Okay. Bila kita nak subscribe internet bersama TM, TM cakap itu. Dia cakap kawasan rumah saya ataupun rumah saya, kampung saya, tak ada capaian internet. Maksudnya tak ada tiang yang boleh dibawa capaian tu masuk ke kampung. Jadi nak buat benda tu semata-mata untuk seseorang jadi rugi, dia kata. Kalau satu kampung tu ramai nak pakai internet, dia kata dia boleh buka satu. Saya faham lah dari segi kos. Tapi yang sedihnya, apa yang dia kena tahu, setiap kali nak cari internet, saya kena ke bandar. Saya kena ke bandar. Bandar daripada rumah saya 8 km. Jadi cuba bayangkan 8 km, ada tak perkara yang boleh berlaku? Perkara yang tak ingin berlaku? Mungkin
Mungkin saya accident demi mencari internet. Kerana apa? Kampung tak ada internet. So perkara macam ni kita tak boleh pandang remeh sebenarnya. So bagi pelajar-pelajar di bandar ataupun dah ada keselesaan belajar, bersyukur dengan apa yang kamu ada. Kamu rasa kamu boleh tak duduk dalam situasi mereka-mereka ni, kawan-kawan kamu ni? Duduk dalam hutan, terpaksa accident, terpaksa. Bukan yang sengaja kan? Ha, terpaksa. Sebab mungkin kereta tu luar kawalan atau kita sendiri nak mengejar internet tu sehingga kita bawa laju dan sebagainya. Alright, hati-hati. So yang selain daripada tu, tiga pelajar cari akses internet kelas online jatuh jambatan. Okay, seorang pelajar patah kaki dimasukkan hospital Queen Elizabeth dekat Kota Kinabalu. Okay, nak cari internet je duduk atas jambatan. Nak cari internet duduk atas jambatan. Pasal jambatan tu je ada internet dekat kawasan Kota Kinabalu ni. Jadi pelajar-pelajar semua berkumpul dekat atas bukit, atas jambatan tu. Bila berkumpul atas jambatan tu, biasalah kamu dengan kawan-kawan. Takkan ada seorang dua yang tak bergurau dengan kita kan? Itu yang menyebabkan jatuh jambatan dan patah kaki. Hati-hati ya tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar sekalian. Bukan senang. Nasib patah kaki je. Kalau hanyut di bawah air yang deras, meninggal tak tahu dekat mana, kan dah rugi. Memang kita kata jihad belajar ni. Tapi janganlah sampai membahayakan diri. Kalau kita boleh elakkan daripada bahaya, elakkanlah. Alright, so next. 20 pelajar panjat bukit dan dapatkan capaian internet. Semata-mata nak dapatkan internet panjat bukit. Walaupun keadaan kurang selesa, anak-anak tetap perlu mengikut PDPR bagi mengelak ketinggalan. Alright, so ini adalah kes-kes yang ada di Malaysia. Alright, so sekarang saya akan berhenti sekejap untuk berehat dan saya akan sambung sesi kedua sebelum kita masuk kepada apa yang menarik di Lazun pada minggu ini. So selepas iklan ni jumpa saya semula. Kita jumpa sekejap lagi. Ha, untuk pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah, kami datangkan subjek teras yang sangat killer, iaitu matematik dan juga bahasa Inggeris. Okey, untuk matematik, pelajar akan didedahkan dengan teknik yang mudah dan pantas untuk mahir menjawab soalan aras rendah dan juga kebaik. Yang bestnya, pelajar akan lebih tahu menggunakan kaedah kesas untuk mahir soalan kebaik. Alright, untuk bahasa Inggeris pula, pelajar sendiri akan didedahkan lagi dengan beberapa komponen penting, iaitu pertuturan, penulisan dan juga pemahaman. Yang best lagi, ada formula yang akan dikongsikan dalam bootcamp nanti, iaitu RISE untuk pemahaman, I2BCB untuk penulisan dan juga LICE untuk pertuturan. Nak tahu apa maksud di sebalik formula semua ni? Stay tune. Alright, hello, hi, assalamualaikum. Anda kembali bersama saya Seasni dalam Bulletin Viral Lahazun Education pada hari ini. So, sesi pertama saya dah kongsikan kepada tuan-tuan perempuan tentang kes yang berlaku COVID-19 yang berlaku di beberapa sekolah sehingga hari ini. Hari ini ya, bukan sehingga hari ini, hari ini sahaja. Ada 77 kes pada hari ini pelajar terkena COVID-19. So hati-hati bila ke sekolah. Sebelum ke sekolah kalau rasa tak sihat, tolong ambil ujian IELTS. Dan saya dah kongsikan apa tips satu jam sebelum ambil ujian IELTS tu, apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Alright. And then saya juga dah kongsikan pada hari ini berkaitan dengan isu tentang capaian internet. Ada pelajar-pelajar kawan-kawan kita yang masih terseksa untuk mencari internet sehingga menyebabkan kemalangan dan membahayakan nyawa mereka. Alright. So next slot ni saya akan kongsikan cabaran guru sebelum kita pergi kepada apa yang menarik di Lazo Education. First kali cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru-guru di Malaysia. Basically sebelum saya kongsikan, ini adalah input yang Instagram dapat daripada kajian mereka. Mereka bertanya kepada pelajar-pelajar sendiri dan mereka bertanya kepada guru-guru sendiri. Apakah cabaran yang dihadapi oleh guru kepada pelajar tersebut dan guru itu sendiri. Alright. So, jom kita tengok sekarang ni apa yang saya nak kongsikan. Bukan, ini pendek sahaja semata-mata untuk awareness. Of course lah, bukanlah kita kata kita nak backup guru, tapi sekurang-kurangnya umum kena tahu apa yang guru-guru tanggung. Okay, termasuklah kami tenaga pengajar sendiri. Tidak ada kesibangan kerja, kehidupan kerana perlu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh pegawai atasan dan menjawab pertanyaan pelajar selepas waktu sekolah. Ya, kadang-kadang live seorang guru ni lagilah tak ada live. Kenapa? Sebab kita ada banyak deadline yang kita kena kejar. Contoh, esok ada kelas. Kadang-kadang modul hari ni tak siap lagi. Kita kena kejar modul tersebut sebab kita buat perkara-perkara lain menyebabkan kita tak sempat nak siapkan modul untuk kelas esok. Kita kena ambil masa kita sendiri ataupun live kita waktu malam ke, waktu pagi ke, sepatutnya waktu kita berehat untuk kita siapkan modul supaya esok kelas boleh berjalan dengan lancar. Sebab kita bayangkan kalau kelas nak berjalan tapi modul tak ada ataupun tak ada bahan sempurna, kelas tu takkan bagus. Kelas tu takkan pelajar akan cakap best.
Okey. Jadi di Lahazul sendiri kalau ibu bapa tanya pelajar-pelajar kata best mak, best ibu, best mama, best papa, best ayah, best daddy. Itu bermaksud kami bersedia. Kami bersedia setiap kali kelas kami. Tapi biasalah kita akan curi-curi masa rehat kita. So ibu bapa tu pelajar-pelajar ataupun penonton-penonton sekarang kena tahu perkara ni apa yang guru-guru hadap sebenarnya. Selain daripada menyalahkan guru. Kedua, menggunakan wang mereka untuk bahan peranti kelas, wifi. Ada cikgu sampai tahap beli projector sendiri, kena tahu. Kekurangan sokongan kesihatan mental. Tak ada siapa pun yang nak betulkan mental seorang guru. Okay, guru dengar masalah orang, tapi tak ada orang dengar masalah guru. Itu isu yang selalu dihadapi oleh guru-guru sekolah. Eh? Pelajar berusaha untuk memastikan pelajar menghadiri kelas atau talian dan menumpukan perhatian. So, guru pun terpaksa buka grup WhatsApp, inform ibu bapa kalau anak tak join. Adakah itu tugas seorang guru? Sekarang ya. Okay, tapi sepatutnya kalau kamu bagi kerjasama dengan baik, tak perlulah guru tu sambil nak ambil tahu kehadiran kamu dan sebagainya. Sebab kamu attend kelas dengan baik. So guru tu pun ada masa dengan anak-anak dia. Kadang-kadang kita berlaku khianat pun kita tak sedar ya, pelajar-pelajar sekalian. So make sure kamu jadi seorang pelajar yang bagus. Alright? Ringankan kerja guru kamu. Sebab dia pun ada anak, dia pun ada suami, dia pun ada rumah nak dijaga dan sebagainya. Jadi kalau kita asyik, dia asyik inform kita pasal benda ni pasal tu. Kadang-kadang ingat guru suka ke nak bagi tahu ibu bapa tentang perangai anak-anak, tentang isu anak-anak di sekolah. Tak ada guru yang suka. Sebab mereka ada benda lagi bagus untuk dibuat. Tapi mereka terpaksa sebab mereka sayang pelajar tersebut. Kena tahu benda-benda tersebut. Jangan suka asyik benci cikgu-cikgu ni asyik cakapkan mak saya je. Tak. Kadang-kadang dia ambil tahu. Memang gaya dia kasar tapi sebenarnya dia ambil tahu. Alright, jumlah ketua kerja dan laporan yang membebankan sangat banyak, ketua kerja yang kena tembak dan sebagainya. Sentiasa ditekan untuk menaiki KPI tertentu walaupun menjejaskan kualiti pembelajaran. Ini kita tak nak sentuh lah. Saya nak sentuh yang tadi tu saja. Tiada keseimbangan kerja kehidupan, menggunakan wang sendiri dan perlu bersuara untuk pastikan pelajar ada. So masalah apa yang berlaku ni? Masalah burnout dan kekurangan sumber. Kita tahu pelajar pun jadi isu ni, which is tadi tak ada capai internet dan sebagainya. Tapi kita pun, guru-guru pun teruk. Nak pastikan pelajar-pelajar kita dapat manfaat atas pembelajaran atas talian. Walaupun kadang-kadang usaha kita ni tak ada pun sebenarnya yang disuruh. Alright? Okay. So basically itu adalah cabaran-cabaran daripada guru-guru saya nak kongsikan. So next kita akan tengok satu lagi iklan. Kemudian saya akan sambung kepada apakah program yang ada di Lahazul Education selepas ini. Istimewa untuk pelajar tingkatan 4 dengan tingkatan 5 untuk subjek sains tulen. Okey, kami akan adakan subjek fizik dan juga matematik tambahan. Untuk subjek matematik tambahan bersama saya sendiri, Cikgu Muhsi, yang mana saya akan kongsikan kepada para pelajar 5 asas penting untuk tera matematik tambahan. Okey, istimewa untuk fizik bersama Seasni, yang mana Seasni akan kongsikan okey, cara paling mudah untuk derive formula bagi skor dalam subjek fizik. See you guys dalam bootcamp pemantapan akademik di Lahazul Education pada 30 dan 31 hari bulan Oktober. Untuk mendaftar, klik link di bawah. Alright, anda bersama saya lagi Seasmi dalam bulletin pada Lahazul Education pada hari ini. So, hari ini jom kita tengok apa yang ada di Lahazul Education. So yang pertama sekali, bengkel untuk pelajar tahun 4 hingga 6, apa yang ada di Lahazul. Pada hari Isnin 29 November dah lepas, Khamis 2 Disember pada hari ini kita akan adakan Nak Kuasai Bahasa Melayu pukul 8 suku hingga 10 suku malam ini. Pelajar-pelajar yang nak sertai boleh maklumkan kepada kami, insyaAllah masih ada slot untuk kamu perbaiki kemahiran Bahasa Melayu. Kemudian pada hari Sabtu dan Ahad ini juga ada bengkel untuk belajar sekolah rendah, which is hari Sabtu teknik menjawab, matematik 2.5 hingga 4.5, 2 jam sahaja. And yakinlah bengkel itu tak akan membosankan dengan pelajar-pelajar sekalian. Belajar akan rasa seronok. Okay, pada hari Sabtu ini kita akan adakan teknik menjawab. Kemudian pada hari Ahad kita akan menjawab teknik menjawab juga. Tapi untuk subjek sains 2 jam juga pada waktu petang, insyaAllah. Ini adalah bengkel untuk belajar sekolah rendah 4, 5, 6 sekiranya berminat nak sertai. Untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 pula, apa yang ada? Pada hari Rabu semalam dah lepas, so pada hari ini tak ada, hari Sabtu dan Ahad ada. So pada hari Sabtu ini ada 2 bengkel untuk kamu waktu pagi dan waktu petang. 11 hingga 1 petang kita ada Science Spoken Teens Chapter, Mampu Terus Speaking, which is kelas speaking dalam bahasa Inggeris. Bagus untuk kamu punya speaking test. And then hari Sabtu 4 Disember, teknik menjawab bahasa Inggeris kertas 1. Di sini akan dikongsikanlah tips-tips bagaimana nak menjawab teknik. Bagaimana nak menjawab subjek bahasa Inggerisnya kertas 1, 2 jam juga, 2.5 hingga 4.5.
Kemudian pada hari awal Ahad, kamu akan ada teknik menjawab bahasa Melayu pula. Untuk jawab karangan, bagaimanakah kaedahnya? 2 jam juga. Alright, seterusnya untuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang terakhir. Aha. Pada hari Khamis hari ini bermulanya ya, ada nak kuasai matematik pada waktu malam 8 suku hingga 10 suku. Ini adalah dalam topik matematik pengguna tingkatan 5. Okay, untuk tingkatan 5, which is insurance dan juga cukai. Pada hari Sabtu ini juga ada 2 bengkel untuk kamu. Waktu pagi kamu akan sertai dengan pelajar-pelajar lain, S2S Teens Chapter, speaking test juga 11 pagi hingga 1 petang. Kemudian akan bersambung pada waktu petang teknik jawab bahasa Inggeris kertas 1, 2.5 hingga 4.5. Okay. Kemudian pada hari Ahad kamu akan ada teknik jawab sejarah 11 suku hingga 1 suku petang bersama dengan Cikgu Mariam, insyaAllah. So itu adalah semua bengkel-bengkel yang akan ada di Lahaz Education pada minggu ini. Sesiapa yang berminat boleh hubungi kami semula. So itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton Buletin Viral Lahaz bersama saya, Sa' Asni. Dan kita akan jumpa dalam sesi akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dungu berpenunggu, kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu, yeah. Bukan yeah. Macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersifat semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak tangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adal. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adal. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 eh? Seronok ah. Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal we trust to help me level up. Cheer up, Lahaz on, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach, we sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di lahir ni. Lahaz untuk baik.